Oke, ketemu lagi teman-teman di Subnautica Below Zero. Kita akan lanjutin ya. Kemarin ya, kita udah berhasil matiin satelit tower dari Delta Station ya guys. Nih, aku bakal coba liatin di map yang kemarin yang di tengah. Dan katanya si Marguerite itu punya base. Kayaknya gua bakal fokus ke sana dulu teman-teman. Kita nggak grinding dulu. Mungkin sebelum kita ke lokasinya Marguerite, aku mau ke sana tuh deket tuh 500. Terus mungkin sekalian ke sana ya. Ketika kita udah ke sana 500, harusnya ke sana 500 juga dong. Guys, gitu ya, rutenya ke sini, ke sana, dan baru kita menuju tempat Marguerite. Persiapan yang diperlukan apa? Beacon kayaknya. Mungkin gua harus nanda-nandain ya. Beacon kita punya satu. Bikin lagi satu mungkin. Beacon. Kita perlu 3 mungkin ya. Ya udahlah 3 ya. Gua bakal coba bikin 3 dulu. Kurang titanium. Nanti untuk bahan-bahan bisa grinding di jalan ya. Ketika pengen crafting yang biasa-biasa kayak gini. Itu terus makanan, jangan lupa. Aku belum coba sih guys. Gimana kalau kita kumpulin buah ini terus dia tuh ngebusuk nggak? Oh, dia nggak busuk guys. Nih, nggak kayak si Cravevine ini ya. Ini kan busuk nih, rotten. Ini nggak bakal busuk kayaknya. Oke, boleh, boleh. Oh iya, betul juga. Ini dimakan aja ya. Kita kan nggak pakai bioreaktor lagi. Ya udah guys, guys, gue bakal bawa ya. Ini biarin aja deh. Kita ambil buah-buahan aja. Aku masih punya satu di sini sama satu di dalam kamar. Nah, ini kita ambil aja, taruh di si truck. Ya kan? Gua belum punya upgrade-upgrade baru ya. Aku belum grinding ya, teman-teman. Kayaknya nanti aja deh. Taruh sini ya. Eh, ini udah penuh. Cuma bisa 3 doang loh. Maklum ya, ini ukurannya gede. Satu trip lagi mungkin ya. Setelah itu kita OTW. Aku bakal ngambil buah yang di dalam kamar ya. Nah, ini dia guys. Tapi masalahnya ya, buah ini tuh nggak bisa diambil nih yang sebelah kanannya. Ketutupan, nggak bisa. Yaudah lah ya, let's go. Kita menuju ke lokasi itu. Ini udah lama banget sih sinyal ini, belum kita kunjungin. Padahal paling deket. Kan kocak ya. Taruh dulu. Satu lagi, pas banget. Jadi isinya cuma makanan doang. Oke, kita akan mulai lagi explore guys. BTW kalian banyak yang bilang ya, gue melewatkan sesuatu nih di tempat kemarin ya. Tenang-tenang, nanti kayaknya gue bakal kunjungin lagi guys. Gue bakal cari tuh yang kelewat apa ya. Tapi yang jelas kita akan ke situ dulu. Udah deket banget. Ini di bawah atau di atas ya? Tapi gua bingung ini guys. Kita explore-nya dari bawah atau dari atas nih? Takutnya nabrak ya? Oh enggak. Kayaknya bener ya dari bawah ya. Ini kayaknya lokasinya si Ellen itu enggak sih? Atau beda ya? Gak tahu sih, beda atau sama. Masalahnya aku nggak bisa lewat nih. Semoga bisa ya. Tuh kan nabrak-nabrak cuy. Nah itu tuh. Tapi dari mana masuknya? Coba gue turun ya dari sini ya, nggak jauh kan. Oke, kita keluar ya guys. Kita akan menuju 100 meter di bawah permukaan laut. Ternyata di belakang ya. Tadi gua ke depan kapalnya kita nggak bisa guys di sini. Tuh. Gimana kalau gini? Daripada gua nanti kesulitan oksigen, mending kita pecahin aja nih. Ya nggak sih? Pecahin ya. Kita masuk dulu, lurusin. Nah, biar kita bisa masuk.
dia dia langsung ringan guys. Ketika gue lepas langsung ringan dia. Nih ini kan bisa nih kayaknya nih. Nah bisa tuh walaupun nabrak dikit-dikit nggak apa-apa lah ya. Tuh nabrak dikit-dikit kayak gini nggak apa-apa. Eh nyangkut. Ntar ntar pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja guys. Tuh bisa tuh. Hehe bisa. Lokasinya mana? Bentar. Di bawah kah? Orientasinya bingung nih aku nih. Oh itu tuh 119 meter masih cukup jauh. Guys, sepertinya memang harus turun. Karena cukup sulit ya, banyak pohon-pohon. Ini ada si monkey. Eh itu tadi belum gua scan. Sebentar. Nah, ini dia guys, propulsion cannon. Jadi memang kita explore-nya itu ternyata terlewat ya yang dekat-dekat gini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita udah menemukan satu lagi artefak. Kok kita menemukan yang ini, guys? Padahal aku mau ke sana. Atau mungkin bukan di gua ini, guys. Obelisk. Energi transfer device untuk komunikasi juga dan geomagnetic scientific equipment ya. Ini ada cube lagi nih. Scan dulu yuk. Ini apa? Ultra capacity. Weh, ini dia teman-teman. Oksigen tank kita bisa di-upgrade ke level 3 ya, bisa dibilang. Kita fokus nyari aja deh, nggak usah ngeluting ya. Mencari aja, tapi di mana ya? Kayaknya bukan di sini deh. Salah ini guys. Gua yakin ini salah ini. Atau ke sini ya. Soalnya belum ada yang bisa membuat kita terjun lebih jauh ke bawah. Oh, atau guys. Yang ini itu memang yang sinyalnya dari Ellen tetap dinyalain lagi mungkin ya biar kita nggak lupa gitu. Kita kan mau bikin tubuhnya si Alan. Ya nggak sih? Apakah teorinya begitu? Tuh, nggak ada kan? Nggak ada yang menuju lebih jauh ke dalam. Belum ada, teman-teman. Ya udahlah ya, kita pulang kalau gitu. Mending gua kijo-ijo deh kalau gitu. Kayaknya bener. Ini adalah lokasinya Alan. Sambil gua coba pastikan ya. Oh bener guys. Tuh ini memang tempat kita pertama kali. Tuh bener kan. Dia tetap dikasih tanda plus ya. Mungkin suatu saat kita bakal balik lagi ke sini. Ah betul. Aduh nyabrak. Oh gak bisa ya. Ya betul-betul gak bisa. Bener guys. Ya kan. Ini bener-bener. Ya udah. Artinya bisa gua matiin. Tuh bener teman-teman, hilang dia plusnya ketika gue kunjungin. Yaudah yuk guys, satu lagi ya kesana dulu, setelah itu kita menuju Marguerite. Gue udah gak sabar guys dapat blueprint baru. Dia ada greenhouse kan, harusnya itu bisa nih memberikan kita blueprint untuk menanam. Oke, udah sampai teman-teman. Konekin lagi yuk. Sip. Kayaknya baterainya masih cukup nih. 80 ya, 80-an nih. Bentar, gue bakal lihat orientasi. Kita kan mau menuju ke tempat Marguerite nanti ya. Delta Station tuh di sini aja nih. Gue tandain ship. Sipnya di situ, artinya nanti kita bakal menuju ke depan sana, guys. Oh, berseberangan sama arah yang akan kita tuju ya. Ya udahlah, gak apa-apa. Kita bakal mungkin 2 kilo, guys, ke timur ya. Di sini ramai banget nih. Banyak banget ya kelp. 500 meter lagi.
Oh, di sini tempat ubur-ubur, guys. Tuh, kalian bilang ada ubur-ubur yang besar kan? Tapi di mana, cuy? Ini ubur-uburnya nggak ada yang besar, guys. Sedang-sedang ya, kecil dan sedang. Kayaknya benar nih ke sini ya. Itu bayangan ya. Kita menuju di antara-antara glacier. Wow, untung gua lihat ke atas, ada struktur ternyata. Ada struktur. Apakah bisa lewat? Masih bisa, teman-teman. Aman ya, masih bisa lewat. Nggak bisa nih. Ini buntu. Buntu, guys. Nah, ini gimana cara mutarnya ini? Oh, nggak nyangkut, nggak nyangkut. Bisa muter ya. Mungkin kita perlu turun deh. Ya udah, yuk turun yuk di sini yuk. Bentar, bentar. Maju lagi dikit. Dari bawah ya, nggak bisa dari atas ya. Nah, di sini ya, di sini ya, parkir ya. Aku sambil makan, kita makan yuk. Wah, ini cukup untuk satu trip doang nih makanannya, guys. Tapi aku punya air ini sih. Ambil semua deh. Yuk. Kita naik ini ya. Naik apa? Naik prawn suit. Biar tidak kedinginan. Nah, ini guys. Mantap ini. Tapi kita perlu kemana? Itu ya. 40 meter. Di atas kah? Masalahnya ini prone suit sulit untuk loncat-loncat kayak gitu, guys. Mungkin kita harus muter. Coba ya, coba ya. Gua akan cari gua-gua. Ini apa nih? Sambil ambil barang ya kalau ada tambang. Eh, ini nggak di dekat markasnya kita kan? Kayaknya nggak deh. Guys, nggak ada guys. Ini kita makin jauh nih. Oh, guys, ternyata ini mungkin jalur yang benar ya. Ah, ini nih, kecil banget guys. Oh no, oh bisa, bisa, bisa. Bisa lewat ya, bisa lewat ya. Ini apa? Bukan, bukan. Gak bisa, gak bisa. Oh, ini apa ini, teman-teman? Ini generator kah? Baterai kah? Energi generator, bentar ya. Kita pakai headlamp ya. Si Ellen ini lagi ngomong, biarin aja guys. Fragmented images. Fragmented images. Apa maksudnya? I can only theorize that the locations are deep and shielded by a refractive material. Perhaps amongst large crystal formations. Udah gitu doang ya. Bentar, habis ini gue bakal baca lagi ya pesan dari si Ellen. Jadi ini itu untuk mengumpulkan energi, teman-teman, dan nanti akan dilepaskan ya untuk ya mungkin menyalakan atau menghidupkan artefak-artefak yang lain ya yang ada di planet ini. Ya kurang lebih gitu. Energy generator. Soalnya banyak ini kan artefak yang sudah kita temukan, guys. Oh, banyak ininya ya, jangan sampai kelewat ya. Nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Bener nih, mungkin mereka perlu generator kayak gini untuk menghidupkan banyak lokasi yang kita temukan kemarin, guys. Kayak ground sampler, ya kan? Fossil extractor. Nih, mineral distillery, kan banyak tuh. Water analysis. Jadi mereka mungkin perlu banyak. Banyak itu. Oh, ini belum bisa, Ken. Ini pohon ternyata. Yap. Sebatas dekorasi, guys. Artinya setelah ini kita bakal menuju ke Margorit ya. Eh, aku dapat blueprint baru loh. Oh ya, propulsion cannon sama yang high tank tadi ya, sama tank ini nih. Udah,
Gua kira dapat blueprint yang dari si Ellen. Guys, oh bisa-bisa, gua kira nggak bisa tadi cuy. Tapi yang masih membingungkan ini bagaimana caranya kita ke atas. Gimana caranya? Oh lewat ya. Gimana ini kok? Ini ya. Nanti deh kita cari tahu. Mungkin ada teknologi yang diperlukan. Mending kita misi dulu. Sip, udah masuk. Kayaknya kita nggak perlu pulang deh teman-teman. Kita bakal langsung menuju ke mana lokasinya? Di belakang ya kayaknya ya. Jawab dulu deh si Alan. Mana guys? Oh iya, memang gak ada tanda ya, kocak. There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're still on version 14.2. That would make me incompatible. How would I even begin to plan my upgrades? Okay, that's not what I meant. Bad example. You still know how to get home? Yes. So don't give up. Go there, see for yourself what happened. You are expressing optimism, but it is not supported by probability. Hope isn't based on statistics. It's born from a drive for something better. There's a poem Sam loved. Hope is human. Hope is... Oh right. Hope is the thing with feathers. This does not match any fauna designation I can find in your PDA. It's a line from a 19th century Earth author. Emily something. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. I promise we'll get answers one way or another, Ellen. Adding hope. Ini dia teman-teman, cukup panjang si Alan yang ngomong ya. Cerita dari si Alan, jadi Alannya ya mungkin kehilangan harapan ya untuk menemukan, aduh nabrak, sorry, menemukan orang-orangnya ya, apakah masih hidup atau enggak. Tapi di sini karakter kita memberikan semangat untuk selalu berharap itu ya. Kita harus ke timur kan? Benar-benar ke timur ya guys. Delta Station mana? Ini kan? BTW ininya di mana ya? Depannya mana? Mending kita ke depannya dulu deh. Biar tidak bingung. Biar orientasinya jelas. Nah, ini muter ini kita ya. Harusnya di sekitar sini. Oh, ini. Nah, ini Delta Station. Kita udah depan banget, teman-teman. Jadi tinggal ke timur. Set situ ya, let's go. Kurang lebih 1 kilo katanya. Harus menemukan iceberg. Artinya di sini kita coba jangan gunakan terlalu banyak booster ya. Gua takutnya nggak bisa pulang. Harus bikin power cell kan susah guys. Udah hampir 50% ya. Kita sambil ini ya, sambil baca lagi ya. Voice yang kemarin nih. Siapa tahu kita terlewat sesuatu informasi yang penting. Nih. Oh, di atas guys. Bener gak? Up on iceberg katanya. Bener gak? Where? Iceberg yang mana? Jangan-jangan kita udah limit nih guys. Udah di ujung peta nih. Gak ada ternyata. Jadi sama ya guys, di Subnautica Below Zero, ketika kita udah di ujung peta tuh jadi gini nih, nggak ada apapun, gelap banget. Biasanya ada monster ya, tapi di sini nggak ada nih. Mungkin kita masih di atas. Nah, udah mulai kelihatan tuh. Nah, mungkin di sini nih kita terlewat, jauh banget lagi lewatnya ya. Di mana? Di mana greenhouse-nya? Di bawah kah? Dan ini agak susah ya, guys. Tuh, badai kayak gini. Oh, udah mulai. Udah mendingan. Nah, udah mendingan, guys. Udah kelihatan. Kira-kira di mana nih? Di atas kan katanya?
apakah kita harus turun? Kayaknya turun aja deh guys. Bentar-bentar, gue bakal parkir di tengah ya. Di tengah sini, kita mulai dari tengah sini ke kiri, terus mungkin ke kanan. BTW di sini gue bentar lagi mau meninggal ini guys, karena airnya nggak banyak gue bawa ya. Aduh, gimana ya parkir yang pas di sini banyak banget. Ah udah sini aja lah. Pakai prone atau jalan kaki? Pakai prone atau jalan kaki? Prone aja deh. Kita coba ya pakai prone ya. Menyangkut prone suitnya. Eh tapi kalau jatuh guys, susah ini naiknya. Aku harus nurunin ini ya. Gak apa-apa, gak apa. Nah, apakah ini guys bener kayaknya ya? Oh enggak. Di sini ternyata ada tanaman doang. Gua kira itu adalah goa tadi. Coba ya, kita kelilingin dulu. Dimana nih si Marguerite guys? Ini turun ya, gak mungkin ya. Kan di atas tuh. Sekarang kita ke kanannya ya, dari kanan. Coba di sebelah kanan. Sini kah? Itu ke air. Bukan ya. Guys, di mana Marguerite? Susah juga nih, nggak ada beacon. Setelah ini kalau nggak ketemu kita ke seberang kanan ya. Ke seberang kanan. Coba naik, bisa nggak ya naik ya? Let's go. Bisa ya. Nah ini kan balik lagi nih. Muter nih, udah muter aku. Coba kita ke sebelah sini sekarang. Bisa nggak langsung? Seek fluid intake. Bisa. Di atas nggak ada guys. Mana Marguerite? Udah malam ini. Udah jatuh. Cepat buruan naik. Sip. Coba ke sana ya, kan ada beberapa lagi bagian ya. Coba aja guys. Si truk kita di situ. Aku akan ke sini. Ini yang belum kita kunjungin. Nanti kita bakal taruh beacon ya kalau ketemu. Loncat. Gak ada guys, gak ada goa-goa gitu. Wah, nyusahin ini si Marguerite-nya nih. Benerkah ini? Ini kah guys? Tapi udah bener ya, kita menggunakan prone suit kemana-mananya dan gak mati. Guys, lihat nih ya, aku udah muter ini loh, balik lagi. Oke, ke depan ya. Marguerite, kamu di mana? Kayaknya gue yakin di depan deh. Gue bakal meninggal ini guys. Kira-kira di mana ya nanti responnya ya? Gak apa-apa lah ya. Kita bakal meninggal kehabisan air. Oh, apakah ini guys? Taruh dulu. Kayaknya gak bisa ya. Sip, kamu di situ. Ini mencurigakan nih. Sangat mencurigakan. Kita ikutin aja. Ini apa? Bodoh amat. Ah, ikan tuh. Untuk dimakan ya.
Langsung aja nih kita jadiin makanan. Seek fluid intake immediately. Bentar. Nah, gitu-gitu. Kita langsung makan, guys. Salah makan, kocak. Gua malah makan yang mentah tadi. No, mau meninggal, guys. Susah lagi ya. Tuh. Aduh, aku salah. Mau kemana kita? Makin ke bawah kah? Coba dulu ya, ke bawah-bawah dulu ya. Guys, bukan. Ternyata bukan. Ke atas coba. Sekarang coba ke atas ya. Semoga di sini ya. Aduh. Kalau bukan ya udahlah. Kita cari lagi nanti. Ke atas. Laser cut. Oh, pakai laser cutter. Gitu. Sedikit lagi. Nah. Guys, ini bukan juga ternyata. Hanya tembusan ke goa doang. Tapi ini ada diamond. Oh, boleh. Oke, ini aja nih. Dia terang ya. BTW ini gua mau meninggal nih, enggak apa-apa lah ya. Paling ngedrop barang nanti beberapa. Kita malah menemukan tambang diamond. Nggak terlalu perlu sih sebenarnya diamond. Untuk sementara ya. Udah ya. Di sini nggak ada lagi. Ya udah. Kita doang, guys. Ternyata bukan di sini, teman-teman. Di mana pintu keluarnya? Sini kah? Paling kalau gua nggak nemu pintu keluar yang biasa, kita dari kedalaman aja ya. Ya udah yuk, naik yuk. Seek fluid intake immediately. Minimal kita keluar ya. Guys, masih belum menemukan Marguerite. Tapi masih ada satu geyser lagi nih kayaknya nih. Aku mau ambil ini dulu ya, si truck dulu ya. Nih, biar aman gua balik dulu ke sini, kita bawa lagi ya, guys. Karena di tengah sini bukan lokasinya. PR banget lo nyarinya. Salah pencet. Gua bakal lihat ya, ketika kita meninggal di kapal, kira-kira hilang enggak barangnya, guys? Aku udah ke sini, ke belakang udah semua, berarti tinggal yang di depan ya, kita cek ya. Mestinya ada, guys. Mestinya ada dong. Nah, mumpung masih ini ya, masih kelihatan ya. Mumpung masih jelas. Ini nggak mungkin ya di sini ya. Di sini udah kan yang S ini kayaknya udah deh tadi. Udah ini udah. S-nya udah. Berarti depan lagi. Seek fluid intake. Guys, seek fluid intake sudah mulai. Tuh darahnya menipis ya. Aduh, udah mulai nggak kelihatan. Coba ke sini. Nggak kelihatan, guys. Nah, di sini ada kayak masukan lagi, guys. Tapi gak mungkin dong, soalnya ke bawah ya. Gak jadi. Coba yang ini. Tuh, ada lagi tuh. Tapi gak mungkin ya, gak mungkin. Meninggal, teman-teman. Nah, ternyata baliknya ke kapal loh. Barang-barang gak hilang ya. Wah, ini easy game, guys. Jadi kita tuh gak perlu makan sebenarnya. Jadi ketika mau meninggal masuk kapal ya. Ya gak sih? Oh, astagfirullah. Ternyata di sini pas banget di tempat kita meninggal ya. Kocak, guys. No. Sinyal lost. Oh, gak bisa ngeliat ya kalau di atas ya. Oke. Ini dia, teman-teman. Hehe. Kita jauh-jauh muter ternyata di sini, guys. Kayaknya dia tuh nggak jauh dari tempat kita
menuju icebergnya ya. Kita kejauhan tuh ke dalam. Yaudah yuk. Bisa dimakan nggak? Oh bisa diambil. Oh untuk chemical application. Untuk bahan sesuatu kah? Kalau iya gue ambil dulu guys. Daripada kita bolak-balik ke sini. Ya kan? Eh pakai prone ya? Benar-benar. Kayak prone aja. Enter. Cepat-cepat, jangan sampai prone-nya jatuh. Sip. Nah, hehe, ketemu ini guys. Tuh. Harusnya di atas kan? Berarti kita harus naik. Sini dong. Oh, ikutin ini kayaknya nih. Aha, bener, kayaknya di sini. Oh, itu dia, guys. Ketemu ya. Akhirnya. Taruh beacon yuk. Daripada kita salah lokasi nanti. Nih ya, nih ya. Eh, beaconku yang dua lagi mana ya? Hilang kah guys? Gimana caranya? Oh ini ada di sini ya. Nah itu suka kayak gitu. Greenhouse. Sip. Sudah kita namain. Kita nggak bakal nyasar lagi. Harusnya ada scene ya. Open. Ah, so, ini dia Marguerite. I guess that was your doing. Sam's not the only one in the family who knows knew what to do with vague directions and old wire. She was an original, that sister of yours. First time I met her, I was sure she was Altera through and through. Not a crease in her uniform. Sending those damn bird bots to spy everywhere. Then she surprised me. Maybe a little too much. Meaning? If you really want to know, there's a PDA on the bench that can point you in the right direction. You need anything else? Don't bother me. But you can help yourself at the greenhouse. The least I can do to repay you for getting those spying pests off my back. Akhirnya kita dibantu ya sama Marguerite guys. Katanya ada informasi di PD ini yang akan membantu kita ya menemukan jejaknya si Sam. Sebelum itu kita scanning dulu. Nih udah satu. Oh boleh dikasih sama dia guys. Makan aja ya. Tapi nggak bisa ditanam lagi. Komposit. Banyak banget jenisnya ya. Satu-satu ya. Nih, marble melon. Oke. Ambil. Indoor grow bed ini yang kita cari-cari guys. Yang outdoornya mana ya? Kita perlu yang outdoor sih. Wall planter. Udah. Ini udah. Ah, ada buah-buahan nih. Makan dulu yuk. Yang mana ya dimakan ya? Marble melon yang gede atau yang kecil? Yang kecil ditanam atau yang gede ditanam ya, nggak tahu ya. Nggak tahu. Kita taruh dulu di prone suite ya. Ada storage yang anggur nih. Nah, turunkan di situ. Storage, open storage. Taruh aja dulu. Eh, bakal busuk tapi. Waduh amat lah. Apalagi yang belum? Ini dimakan aja nanti. Ini udah PDA. Coba kita baca satu-satu ya. Oh, ini dia guys. I've already synthesized an antidote and stashed it in a cave. Ternyata Sam sama Marguerite itu udah berinteraksi. You don't think it'll work? You're thinking too small.
Like maybe if you're polite enough about destroying the bacteria, Altera will come around and see it your way. But do you believe in yourself or not? Kita baca dulu guys, dengerin ya. So? You think so? Come on. Is a bacteria a threat? Or isn't it? It is. Does it need to be dealt with or not? Kita bisa sambil jalan nih. So who's right on this? I am. Say it like you mean it. I am. I said like you mean it, not like you're testifying before a rigged transgov court. I am. Great. Then what you gotta do is seal off the whole cave. You can look all you want. There's more to Marguerite than any damn fangled gadget can see. Kok nggak bisa guys? Tadi apa ya yang harus di scan? Oh, Marguerite-nya yang di scan, kocak. Aduh, Marguerite Maida itu nama lengkapnya ya. Tadi itu adalah voice antara Sam sama Marguerite guys. Nah ini nih, mereka itu temenan cuy. Dan mereka mempunyai rencana untuk ngancurin bakterianya itu guys, bakteri Kara ya. Mereka berdua mungkin ya. Sip, baca lagi yuk. Alright, Marge, old girl. Baca aja guys, gak usah dengerin guys. Ini cuma informasi mengenai Marguerite dan si ini ya, si doginya ini nih yang tinggal di sini guys. Tidak terlalu penting, gua cari-cari dulu mana lagi yang bisa di-scan. Ini diambil ya, bener. Makan-makan. Reston plan. Nggak bisa diambil. Oh, itu. Oh, itu guys. Nanti kita tanam ya. Oke, lihatlah lagi. Semoga nggak ada yang kelewat. Udah ya? Di luar? Udahkah sesuatu yang baru di luar? Ini ambil dulu. Nggak ada lagi ya. Jangan sampai jatuh. Oke, gitu. Apakah ada beacon lagi yang bisa kita akses, teman-teman? Ada ya, tapi ini beacon yang kita jatuhkan nih. Ini berapa kali nih gua mati ya nih. Beacon kemarin, ini beacon yang hari ini ya. Jatuh dia. Ah, di situ tuh, jatuh dekat si truk ya, nggak jauh. Dia tetap jatuh ternyata, guys. Terus gimana? Apakah ada informasi lagi, PDA lagi gitu? Nggak dikasih ini ya, lokasi kemana kita harus pergi ya, guys? Oke, kalau gitu sampai sini dulu teman-teman gameplay di Subnautica Below Zero. Artinya kita nggak dapatkan clue lagi dari si Marguerite, tapi kita dapat blueprint yang cukup banyak. Dan mungkin next episode kita bakal buka lagi peta ini. Kita akan kunjungi kemana? Yang ini bisa, guys. Oke, kan ada 3 lagi tuh, 1, 2, dan 3. Gitu ya. Kita lanjut lagi di next video.